Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di acara workshop kegiatan kantean dari pameran tunggal sukses kegiatan Miranto. Hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Mas Rudiantanto bagaimana kita bisa nyeket dengan stylenya Mas Rudi ini ya. Ini yang diperlukan nanti adalah kertas, pidol atau pulpen dan cat air. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dari Mas Rudi dan Tanto insya Allah. Dalam bulan puasa ini nanti teman-teman sediakan juga ada minum teh sama boleh kan kalau makan besar nanti pesan ke Tanto sendiri ya. Terus sama nanti kita ada door prize dan kita bagi nanti kopian pakai KTP aja. Gitu aja, makasih. Langsung nih. Sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat, amin, dan tetap semangat. Khususnya kita ini semangat di dalam kita ini mau belajar sketsa, mau belajar menggambar. Di sini saya akan memberikan satu sharing, yakni bagaimana kita menggambar atau bersketsa, belajar yang paling dasar. Yang paling dasar itu adalah komposisi. Bagaimana kita meletakkan satu objek gambar di dalam kertas kita. Sehingga kita tidak hanya memindahkan apa yang kita lihat di dalam kertas begitu saja. Yang kadang-kadang kalau kita tidak memperhitungkan, nanti jatuhnya di kertas ini komposisinya agak kurang enak untuk dilihat. Nah, ini kita belajar bagaimana ada bidang-bidang yang mana yang harus kita gambar, kemudian mana yang tidak perlu kita gambar, kita tinggalkan kosong, bagian mana dari bangunan itu perlu kita sedikit detail. Dan mana yang harus kita buat kesan saja. Ya gitulah pokoknya, kita buat santai saja, menggambar dulu dengan rasa senang. Insyaallah ya. Ini saya mau menggambar. Udah malam mati. Ini masih suasana Ramadan nih. Mungkin sudah sering lihat menara ya, masjid menara. Bisa di grup ya? Bisa di grup coba. Bisa di grup ya. Bisa landscape, bisa vertikal nih. Jadi, mungkin dua aja buat dua versi. Bisa
Jadi ini ada beberapa caption. Di sini ada beberapa caption. Yang fokusnya itu adalah ke menara. Ini ada caption menara. Dan uniknya juga di sini ada bangunan arsitektur Chinese. Yang sebelah, yang gambar yang jauh itu menaranya kelihatan jauh. Nah, ini ada bangunan jauh seperti arsitektur Cina. Nah, ini jadi kita dalam saya mengolah satu komposisi ini bisa dirangkaikan antara ini gambar menara, kemudian suasana jalannya, dan ada arsitektur yang menonjol di situ apa? Ini ada satu arsitektur yang menonjol, yakni bangunan Cina, arsitektur Chinese. Nah, ini mau saya komposisikan sehingga satu komposisi penggabungan beberapa foto. Ini maksudnya kecil-kecil ya, biar nikmat. Enggak, gen cepat rampung. Oh, pinter. Perhatikan cara pertemuan itu. Mas Uci, gambar sih minggir ya, benar kan kentor. Oh gitu ya, maju angin. Diringgi. Ya, menurutnya banyak dari sini. Miring cening gede miring tuh buat dewi. Terus aku delok apa? Masuk tip C. Aku pengen neng kene tuh. Ya sekarangmu. Kono sesak wi lo. Ini mau udah jarak tuh yo. Iya. Mulai nih biar gini. Nah kan jadi. Pakai pensil. Dengan pilih cara garis seperti biasa kita ada garis horizontal, kemudian ada komposisi jalan. Penggabungan nah, komposisi jalan, kemudian ada bangunan menara, menara, kemudian ada ada bangunan bangunan, kemudian kita yang gambar gunung biar. Kayak gambar gunung. Gambar skill. Ini gabungan antara ini loh. Cepet-cepet sama. Iya. Kira-kira hanya seperti ini. Dipegang biar agak ogah lagi pletak-pletak ya. Betul. Biar ada keter-keternya. Jadi agak muncul tremor-tremor dikit. Loh, aku harus tahu gambar ini mas Doni. Aku tak tahu semua akhirnya tremor. Oh iya. Ini. Itu. Ya mas ya. Hah?
foto juta umat ya. Foto juta umat. Yang menarik. Adalah. Oh, tahu. Saya pernah ke sini mungkin 3 atau 4 kali ya. Apa, Pak? Gambar mungkin dulu Kita satu cara mekan ini. Ini kerawang kain saya ini kalau kena es dilihat blubber tidak waterproof blubber jadi ada efek kemiringan mungkin dia efek apa yang blubber bisa. Kemudian yang perlu di ditonjolkan itu efek bayangannya, karena ini semi monokrom ya namanya. Thank you.
Keksonnya asu ya. Biasanya kayak neng Bali ya rasanya. Betul. Wes jane kan apa? Penari latar. Iko nampakan. Penari latar. Bisa. Pakai syarat kalau enggak. Iya. Pakai buas. Saya nanti kadang-kadang ngaling-ngalingi ya, enggak apa ya. Ngatur ini. Cepat pakai bahasa Indonesia aja. Hah? Gimana? Di nyoba nanti enggak Jawa. Nanti enggak. Oh, ada unsur geledek. Unsur geledek. Lali korang gambar tak catat isi. Kamu punya. Aku nggak punya memori.
sebelah dulu loh, Mbak. Itu kau ya. Halo guys. Halo, selamat sore. Saat ini kita berada di tanduk Jat Bakar. Akan melakukan aktivitas ini di dalam rangkaian pameran Budaya Kantong yang bertemakan batik mereka. Di sini saat ini Mas Diatanto sedang melakukan workshop yang bertema komposisi, bagaimana menerapkan komposisi yang pas untuk menangkap objek sehingga tidak mengawang-awang. Sudah selesai kumpulkan. Oke loh, halo. Oh, ini senjatanya ini. Jalan layu. Perspektifnya ampun masih. Kita sih orang kata semua. Kita ya. Kita pikir sketsa.
Bu Yunda pakai kertas ini. Diam-diam tapi nggak banyak ngomong gitu. Diam-diam tapi bisu. Walaupun nggak banyak ngomong, dia tuh diam. Aku buat komen nunggu hasil akhir. Sudah lah. Itu kok hasil akhirnya sudah. Itu sama nunggu ya. Nanti akan baru. Tapi yang melu-melu tulisannya. Latin. Pokoknya tulisannya yang melu. Kok mbok penowo payune padha. Gambar depan. Amin. Gambar mikir payu. Kaya. Oh, belum mengetahui.
musik kita lakukan. Kita dikumpulkan ya. Enggak ya.
Belakangnya betulnya juga agak putihnya. Enggak tahu. Tapi aku juga pernah menutupi. Tapi terus kita kiri sedikitnya sedikit. Kita harus kiri sedikit. Kita tak. Ini tuh tak. Kalau sana, bagiannya hitam. Tak oh. Kan tak pas ke papan. Oh iya. Dan kita ini enggak kita. Saya belakang sana gelap. Anduk perlu. Gambar ya. 8 gambar di sini. Dia masih melihat Pak. Halo Pak Aryo. Aryo. Aryo mau ke sana. Thank you.
Apa? Mobilnya setir kanan. Setir kiri toh. Heeh. Jadi kayak di luar negeri. Lu kui parkir toh. Setir kiri ke kanan kui. Remeh-remeh anu tanda. Sepeda ini sepeda kebu, remeh di mana? Kecepet itu pun. Sepeda yang kita kasih. Nanti kita tak pakai tembok. Mana ya? Tidak kasih dong. Tidak pakai tembok. Dua lu. Nah, mandir mana? Pikirnya mau apa sebenarnya? Ini udah matis mas, enggak? Betul. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Meriang bro. Ini saya sepi salara juga ya. Ini tapi salara. Karena di mobil estek dia sehat. Bukak yang estek dulu mas. Oh, apa pun estek. Guru-guru estek. Es terus ya. Angat. Iya, kesenangan. Justru kalau orang sakit mah kepengennya estek. Karena manis. Saya sakit mah pengen dulu. Sakit mah itu kalau mana? Dari rumah. Mah apa? Mah tambahin pok. 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 Mah. 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 Pengalaman nih, Mariam. Sisi anjingnya bu. Ini kan di sini. Di sini. Di sini.
Makan besar pesan sendiri, makan kecil
Buka, buka. Bukalah dengan yang manis-manis. Biar saya lihatlah yang manis. Jadi itu cuma es dan manis, cuma es saja. Tidak ada dari manisnya kan? Sekarang sudah, iya. Masjid Menara. Oh. Pokoknya tulisannya kudu Latin. Oh, lho. Itu ya Latin. Itu protes. Yo ra. Dadak. Tulisan di kudu. Era iso. Dadak ya tulisan gempol. Wali murid gitu. Kurang itu urusan saya diseret-seret ini udah apa tulisannya apa jalan layar macam ni oh dua tipe mas sekuen yang sama memang iya mung sing siji diwarnai atap ayak apa jeneng awane hijau ora monokrom ya mini krom boleh ngono ta boleh ngono ya boleh ngono ta ada geloroe kan ya sih. Berarti aku ya wes berarti. Si kayak godong kayak lihat kayak wes kayak orang. Wes, mari kita ngomong. Saya cerita. Ngomong cerita ya, ya cerita kan. Mari kita cerita. Kan. Alat mau bercerita. Ya itu apa namanya? Ini terima kasih teman-teman. Baru aja kita coret-coret di atas kertas. Jadi dalam kita menggambar ini yang penting kita ekspresikan garis-garis kita di atas kertas. Kemudian dengan sedikit bekal komposisi warna ataupun komposisi hitam putih monokrom, kita bisa mengolah sebuah kertas menjadi komposisi yang cukup menarik. Kadang-kadang dalam menggambar ini, dalam bersketsa ini, mood kita ini naik turun. Mood kita naik turun. Kadang-kadang pas mood kita enak, coretannya itu mantep enak. Tapi ketika mood kita down, jadi garisnya kadang nggak semangat.
dari beberapa gambar ini mungkin bisa menilai teman-teman ini dari empat ini pemanasan mana yang menurut saya paling pas. Kalau saya dalam gambar ini nomor ini yang ini. Nah, ini yang pas moodnya. Jadi kadang-kadang kita gambar itu nggak langsung satu kertas jadi. Nah, maksudnya jadi menurut kita ya, mungkin jadi gambar. Tapi kita belum serg gitu. Pak, kita ambil kertas lagi dan gambar terus. Dari empat gambar ini saya yang paling masuk itu adalah yang ini. Walaupun tarikannya sederhana, tapi ini bagi saya pas dan ini cukup bisa saya anggap sketsa yang berhasil buat saya itu. Jadi teman-teman juga kemudian kebutuhan berekspresi dengan kertas. Jadi ini brand ya, jadi kita untuk melatih kertas kita ini garis kita ini kita harus jangan bosan-bosan untuk mengulang-ulang gambar. Ini untuk latihan kita. Kertasnya larang emang. Iya. Enggak apa-apa. Nanti kan ya kalau kan mesti ono sing apik. Betul. Kalau eman-eman kertasnya yo maju-maju. Rasa gambar. Rasa gambar larang. Investasi. Betul. Penggambar konco ora mung gambar dhewe maneman. Berarti gambar konco dianggap rapi. Kacau Mbak Nana iki. Hah? Mbak Nana iki kacau. Berarti gambar konco dianggap rapi. Mbok nyuweki ngono kuwi. Gagal lho jadi. Sing bola-bali. Ya kan solo ulang. Yang paling api dipilih. Nah, nanti yang paling api dipilih, paling sering dipilih, kemudian dipikura. Kalau beruntung ya Mbak Nana bisa laku. Oh iya betul. Itu kan. Ini api. Merak payu ya. Nah, ini juga. Paling on the mood yang mana? Ini on the mood ini. Berapa bapak satu bapak? Ini keren. Paintingnya apa? Yang tahu ya. Iya. Apa sih kigo? Umurnya pitole ya. Ya itu umur terong. Terong buto terong. Ngelak ungu sih mbak. Takon Mas Rudi mbak ungu nih mbak. Wei tak tahu so jadi ungu nih ngoplos saya ungu. Ungu terang ya. Ini ngoplos. Ini asli bang. Ini kan deungu tapi ya. Original. Ngoplos. Ini yang susah ki. Feeling untuk ungu nih. Ungu monyet. Aku ni ungu tak tahu itu. Ungu nyontong pun murah. Tergantung dari colornya kalau. Kurang 10 menit. Like you slow. Oh, Mas. Apa? Karena bakal ketemu muter. Iya.